Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Delastri. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Apa kabarnya teman-teman? Semoga kita selalu sehat dan tak lupa bersyukur. Pagi ini masih di kebun teman-teman, Bu De. Ini metik bayam liar ya. Bayam-bayam yang tumbuh sendiri teman-teman. Yang ditanam gak tumbuh-tumbuh, malah yang liar subur-subur. Sengaja gak dicabut, bisa buat sayuran. Yuk ikuti kegiatan Bu De di kebun. Bayamnya campur dengan rumput teman-teman. Namanya juga bayam liar, bayam yang tidak ditanam. Tapi alhamdulillah bisa buat sayuran teman-teman. Alhamdulillah, ternyata banyak juga bayamnya teman-teman. Ini bayamnya teman-teman yang kita petik dari kebun. Ini sudah diperitilin ya, dipetik-petik kecil-kecil. Bakalan Bu De tumis bumbu-bumbunya. Ada cabai, bawang merah, bawang putih, dan jahe. Simpel saja teman-teman. Dan Bu De menggunakan saus tiram teman-teman. Ini garam, sedikit gula, dan kaldu jamur. Kaldu jamurnya yang seperti ini teman-teman. Terserah teman-teman mau menggunakan kaldu apa, selera masing-masing. Ayo kita masak. Kita tumis dulu jahe dan bawang merah. Setelah bawang merahnya layu, masukkan bawang putih dan cabenya sekaligus saja teman-teman. Dibiarkan saja. Setelah bumbunya harum, masukkan bayamnya ya teman-teman. Sekarang masukkan ini garam, gula, dan kaldu. Jadi jamurnya ya teman-teman. Terus saus tiramnya. Masukkan sedikit air panas, meratakan bumbunya saja teman-teman. Jangan lupa mencicipnya teman-teman.
Mantap. Ini sudah matang, teman-teman. Ini dia tumis bayam saus tiram ala Bude Lastri. Selamat mencoba. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.